Sri Pahang FC berpotensi menjadi antara pencabar terkuat Liga Malaysia musim depan apabila mengumumkan kemasukan dua pemain tempatan berpengalaman daripada pasukan Johor Darul Takzim JDT. Skuad Tok Gajah memperkenalkan penjaga gol Izham Tarmizi dan pemain pertahanan kanan Azrif Nasrul Haq yang sah menyertai Sri Pahang secara pinjaman untuk semusim. Izham, 31 tahun, dibawa masuk untuk memperkuat benteng terakhir selain mengisi kekosongan yang ditinggalkan penjaga gol import Mamadou Samassa. Ketenangan dan ketangkasan bekas pemain Harimau Muda yang juga pemenang pingat emas Sukan SEA 2011 ini di gawang dilihat bakal menjadi azimat berguna buat Sri Pahang. Izham juga mempunyai pengalaman membantu JDT menjuarai Piala AFC pada tahun 2015 serta pernah dinobat pemain terbaik PFAM pada bulan Mei 2016. Sementara Azrif yang mencipta nama bersama PKNS FC pernah membantu Selangor menjuarai Piala Malaysia pada musim 2015. Selepas 7 musim bersama JDT, Azrif yang turut mempunyai cap bersama skuad B23 dan senior kebangsaan memilih untuk keluar dari zon selesa dan sudah bersedia menulis skrip baru dalam kariernya.